tadi saya nungguin Bang Anwar. Udah aja nungguin Bang Anwar, kita nyari sana yuk. Bang Anwar mau kemana? Mau beli laptop, beli laptop. Beli laptop, Bang. Laptopnya saya digantung. Ih, bukan! Bukan! Kita lagi jalan sama Pak Anwar. Bilang kenapa, Bang? Aman? Hah? Aman? Masya Allah, gimana dong? Udah makan jalan, balik aja. Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 15 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya, Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 15 juta rupiah dari saya dalam uang kaget lagi. Jara memang sehari-hari dia nyari biawak, ya. Dijual ke seseorang dapatlah rezeki. Oh, ya. Terus Bu Weni ngebantuin tadi ada lahan kosong kurang lebih 150 sampai 200 meter, ya. Mereka olah jadi kebun. Anak 4, ini putri anak perempuan satu-satunya nomor 2. Itu si Ridwan nomor pertama. Ya kurang lebih kayak gitulah Bang. Insya Allah. Baik, artinya kalau misalnya kita pikirin sebenarnya nyari biawak ini bukan kerjaan yang banyak orang kerjain, Bang. Jadi artinya udah gitu penghasilannya nggak terlalu tinggi, tapi mau nggak mau harus tetap dicari. Bener. Dijual. Nggak setiap hari juga biawak ada kan gitu. Iya. Baik, Bapak punya istri yang luar biasa, anak-anak yang menerima apa adanya. Kalau Bapak tiba-tiba maafin ya, punya istri yang kebanyakan nuntut, gimana hidupnya? Ya Allah. Ya mungkin nggak nerus. Iya. Biawak itu turun temurun atau gimana sih? Kalau itu memang iya. Oh turun temurun. Turun temurun. Turun dari orang tua. Orang tuanya nggak urus biawak. Iya, pernah cari. Nanti kamu mau nyari biawak juga? Nggak, mudah-mudahan nggak ya. Kamu mau nyari biawak juga? Abang Ali bilangin ya, nanti abangku juga nasihatin. Kalau misalnya orang tua di poin, maksudnya di angka 2 atau 3, kalian harus di 8. Betul. Misalnya, maksudnya apa? Saat ini boleh ayah saya cari biawak. Nanti ke depannya saya jadi bos biawaknya. Benar. Dan pasti Bapak sama Ibu baik. Betul, Bapak sama Ibu juga berharap anaknya juga lebih dari lebih mereka. Baik lagi. Ya. Iya. Mungkin Bapak saat ini masih bisa ngerjain kerjaan turun-menurun, benar enggak? Tapi ke depannya kalian semua jadi orang yang lebih hebat. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Tapi tetap semangat belajarnya harus demikian. Harus. Nah, utamanya kan belajar ya. Benar. Nah, yang mau itu biawaknya enggak jalan. Enggak. Ini. Abang, nah, lu cowok apa sih sama biawak takut? Abang juga takut. Sehari bisa dapat berapa biawak tadi, Bang? Enggak, tentu sih, Bang. Tadi 2. Tadi 2. Kalinya pindah-pindah enggak? Iya sih, kadang-kadang paling belakang sana, terus kalau enggak ke depan gitu. Baik, alhamdulillah, Bang, aku geser, Bang ya. Alhamdulillah, Bang Ali. Senang Bang Ali datang nih, ya. Alhamdulillah. Istri yang luar biasa, anak-anak yang luar biasa bisa ngedukung Bapak terus sampai hidup sampai saat ini. Terus menjadi sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya Allah, amin. Ya, amin. Susah amin. Seneng barengan. Kita uji senangnya bareng-bareng. Benar. Baik, sekarang kita uji dengan kesenangan. Ya, kenapa? Karena kita pengen wujudin impian yang mungkin belum terwujud. Kita punya uang sebesar 15 juta rupiah. Kita mulai sekarang nih ujiannya. Kita kompak kali ini ya. Betul. Baik, ada uang 15 juta rupiah dari uang kaget lagi. Minta redo deh, minta redo sama lagi. Minta redo. Amin. Iya. Disim kening. Lukan. Hati-hati ya. Bismillah ya. Waktunya sangat amat terbatas. Waktunya adalah 30 menit. Dan sekarang kita mau jalan, langsung aja dihitung Bang. 5. 4, 3, 2, 1. Kejar impian kamu. Mana ibu, pasar jauh gak? Enggak. Pasar di mana, Tad? Taman mini. Hah? Taman mini? Iya. Lah jauh apa kita mainin taman mini? Di mana ini pasarnya? Pasar Tawang. Waktunya 28 menit lagi. Pasar mana aja? Tadi saya nungguin Bang Anwar. Enggak aja nungguin Bang Anwar, kita nyari sana yuk. Bang Anwar mau kemana? Mau beli laptop. Laptopnya saya digantung. Bukan! Kita lagi jalan sama Pak Anwar. Bilang kenapa, Bang? Aman? Hah? Aman?
Masya Allah, gimana dong? Terima kasih, jangan melayang aja. Saya lanjut, kasih ibu semangat. Apa? Kak, enggak, harus diperhatiin dulu fotonya kan. Yang ambil gambar dan mencong-mencong, gambarnya bagaimana? Gue coba dulu. Sembuh, ayo, buruan, buruan, buruan. Ayo, 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 bu
duitnya mana? Ya, segitu duitnya. Lah cuma segini doang? Iya. Lah tadi perasaan kita masih segepok. Enggak habis. Tadi cuma segini doang duitnya. Gimana sih Arma? Gimana? 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 Duitnya sisa 220. Tadi aku pikir duit itu masih banyak karena belanja kan haho. Itu duitnya enggak ada ya. Gimana? Tapi waktunya masih banyak banget. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Sumpah. Ini benar. Ini kebingungan banget karena waktunya masih banyak, duitnya udah habis. Kita berhentiin aja kali ya. Benar. Berhenti ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Lagi duitnya udah gak ada, kan peraturannya duitnya habis, waktunya habis. Dia kata gua maling, gak ada. Nih, tadi sisa 2.000, 200 juta, berapa namanya ini? 20 juta. Berapa sih? 20.000. Sisa segini doang. Ini gimana? Kita habisin aja kali waktunya ya, matiin ya. Allah Akbar, Bu. Allah Bu, gak ada Bu, Masya Allah Bu. Saya bukan maling Bu. Ayo dong! Sebelahnya, sebelahnya! Ini karena waktunya masih berjalan ya. Alangkah baiknya mendingan waktu kita matiin aja kali ya. Waktunya kita habisin ya. Mudah-mudahan lo gak kesalahan, semuanya sakti. Pasti nyala, semuanya sakti dan buktu. Iya. Gue kayak maling lama-lama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, mati udah waktunya. Alhamdulillah. Ya Allah.